bagaimana kita nak menjaga hati kita supaya bercahaya, hidup bercahaya dan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masadu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Ayat 122 surah Al-An'am. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Jadi yang menghidupkan hati kita yang mati itu ialah Allah. Awaman kana mayitan fa ahyainahu. Cuma kita perlu tahu kenapa Allah hidupkan hati kita. Allah tak hidupkan hati si A, hidupkan hati si B. Allah hidupkan hati si pulang, tak hidupkan hati si pulang. Ini ada jawapannya. Ya. Nanti saya, kalau sempat saya terangkan. Jadi adakah orang yang hatinya mati itu lalu kami hidupkan? Sebenarnya hidupnya hati ini dengan zikrullah. Macam mana kita tahu? Karena Rasulullah bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamasal hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah dengan orang yang sentiasa tak ingatkan Tuhannya Allah seperti orang hidup dengan yang mati. Ini bermaksud amalan menghidupkan hati itu ialah zikrullah. Siapa membanyakkan zikrullah, hati ini dihidupkan oleh Allah. Sesudah hidupkan, fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Sudah dihidupkan, dijadikan dalam hati yang hidup ini cahaya. Itu cahaya hidayat. Dengan cahaya hidayat yang ada dalam hati yang hidup, hati tersebut sangat canggih. Bukan saja dapat menimba ilmu yang tak dapat ditimba oleh akal, tetapi cahaya tersebut menjadikan orang tersebut lebih kenal terhadap Allah. Sifat kehambaannya lebih sempurna dari satu masa ke satu masa, sehingga orang tersebut berjaya, benar-benar berjaya mencapai taraf hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah, hidup bahagia dunia dan akhirat. Ini ada disebutkan oleh Allah dalam ayat 112 surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inna rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sebenarnya orang mukmin yang berjaya menyerahkan diri zahir dan batin jadi hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah, wa huwa muhsinun, dalam keadaan halnya ia seorang muhsin. Kita perlu faham apa tu muhsin, tuan-tuan. Kita ni umat Nabi Muhammad, kalau dilihat dari tiga asas agama, kita ni ada tiga jenis hamba Allah. Ya. Apa itu tiga asas agama? Islam rukunnya lima, iman rukunnya enam, dan ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan anta udallah ka annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Siapa yang sampai ke tingkat Islam, dia menjadi seorang Muslim. Inilah yang paling bawah sekali. Tingkat umat Nabi Muhammad yang paling bawah ialah Muslim. Di atasnya yang lebih baik ialah mukmin. Yang terbaik ialah muhsin. Di zaman Rasulullah, semasa di Madinah, Rasulullah didatangi oleh satu kumpulan puak Badawi yang ingin masuk Islam. Ketua Badawi ini mengucapkan atau berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kami telah beriman. Ini disebut dalam Quran, wa qalatil a'rabu amanna. Ya Muhammad, kami telah beriman. Lalu segera turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Qul, ya Muhammad, engkau jawab, ya Muhammad. Qul, kau jawab segera, ya Muhammad. Lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna. Karena itu kamu sebut saja kami Islam. Kamu tak boleh cakap kami beriman. Kami Islam, itu yang sesuai. Pasal apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum lagi masuk dalam hati kamu. Sebab itulah peringkat Islam itu di bawah sekali, seorang Muslim di bawah sekali kedudukannya. Di atasnya itu ialah mukmin. Di atas sekali ialah muhsin. Bila muhsin ni, tuan-tuan, bahawa muhsin tadi, maka sempurnalah kemanusiaan dari dan batin orang tersebut, kehambaan orang tersebut. Dijanjikan oleh Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin.
Dalam Quran ini sekali disebut, tak ada disebut inna rahmatullahi qaribum minal mu'minin, qaribum minal muslimin, tidak ada. Tapi hanya sekali disebut inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan sinin. Kalau bahasa kita lah, siapa-siapa yang dapat mencapai derajat ihsan menjadi seorang muhsin, maka orang tersebut ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya ketika hidup di dunia dan di akhirat dengan rahmat yang sempurna. Oleh kerana zikrullah itu amalan yang menghidupkan hati, maka perlulah kita membanyakkan zikir. Ada seorang ulama yang hidup di abad yang ke-8, akhir abad ke-7 sehingga awal abad ke-8. Walaupun ulama ini pandangan agamanya dianggap ganjil pada masa beliau hidup dan selalu dihadapkan ke satu jawatan pemulihan akidah, iaitu Ibn Taymiyah, meninggal dunia 728 Hijrah. Beliau ada meninggalkan kata-katanya yang sangat berharga, yang saya sentiasa ingat dan sepatutnya kita juga ingat tentang amalan zikir. Kata Ibn Taymiyah, zikrullah lil qalbi kalma'i lis samaki, faqaifa khalus samaki idha faqadal ma'. Zikrullah bagi hati persis seperti air bagi ikan. Macam mana keadaan ikan kalau tak ada air? Mati. Macam mana keadaan hati kalau tak ada zikir? Mati. Ini kata-kata Ibn Taymiyah ni memang saya sangat suka. Kerana gambaran yang beliau buat tu mudah kita faham. Ikan tak ada air, mati. Hati tak ada zikir, mati. Jadi untuk kita dapat kurniaan daripada Allah, Allah hidupkan hati kita, mestilah kita membanyakkan zikir. Itu sebab Allah hidupkan hati kita. Macam juga Allah hidupkan pokok-pokok di muka bumi ini dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalallahu minas sama'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah menurunkan air hujan daripada langit, maka dengan air itu Allah hidupkan bumi ini. Allah turunkan zikir dalam bumi hati kita. InsyaAllah hati kita akan dihidupkan oleh Allah dengan zikrullah. Dengan itu maka insyaAllah unsur-unsur nafsu dan syaitan dapat disingkirkan oleh Allah daripada ruang hati kita. Hati kita jadi merdeka. Hati kita menjadi hati yang salim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu ialah hari di mana, ketika mana apa juga saudara mara, anak beranak yang ramai, harta benda la yanfa'u, tak memberi apa-apa manfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang hidup, yang hanya memandang Allah sahaja.